Boy, lihat nih Boy. Koyong udah bilang mau dipasangin lampu pesawat. Dia sudah 2 hari ternyata di Surabaya. Pas hari terakhir baru mau mampir ini. Ini ada maksud. Selain mau bersilaturahmi, ada satu hal lagi nih. Siap. Mana lampu pesawatnya? Oh, tenang. Lu mau lihat lampu pesawat? Sampai di toko kita yang ada di Surabaya. Ini namanya Wheels Kingdom Surabaya. Lokasinya ada di sini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini tuh tempatnya juga sangat luas banget. Dan selain ini menjadi store, ini juga ada apa namanya? Ada warehouse-nya juga ya. Ada tempat penyimpanan bannya cukup banyak nih. Sekarang kita akan garage tour. Kita akan keliling-keliling kira-kira ada apa aja di sini. Yuk, kita juga. Nah, di sini kita ada velg-velg HSR Wheel, ada lengkap semua dari berbagai ukuran. Dari ring 14 sampai ring 22 ada semua. Bahan-bahannya juga banyak. Di sini kita ada Acelera Fortium Zitek, semuanya ada. BBK, Lower Kit, semuanya ada. Dan di sini juga sudah siap untuk yang namanya spuring. Nih, di belakang ini ada spuringnya juga di sini nih. Tuh, ya kan? Nah, tempatnya juga cukup luas. Ya, cukup nyaman lah. Kalau misalnya kalian pengen ganti-ganti, pengen modif-modif kayak-kayak, silakan langsung datang aja ke sini. Sekarang kita lihat warehouse-nya, luasnya kayak gimana, yuk. Baru datang. Apa kabar, Ci? Waduh. Apa kabar? Nah, jadi kalau di Surabaya ini selain bengkel, selain workshop, ini juga ada office-nya juga. Ini ada Cinina di sini, waduh. Cinina yang handle untuk masalah ban semuanya, Ci. Tuh, semuanya ban. Jadi kalau misalnya kalian mau cari-cari ban semuanya, nih ke toko sini paling udah paling bener deh. Paling lengkap ukurannya. Pasti. Tuh. Bisa lihat dari belakang. Gede. Wah, gede juga. Gede juga. Tuh, Boy. Bannya. Am, kamu coba lihat ke belakang, Am. Lihat bannya. Mas nunggu di bawah. Soalnya di atas panas. Kalau kata Cinina, nggak usah bedakan. Luntur. Tempatnya panas. Sauna sih. Kita diem di sini sejam ya? Ngucur tuh keringet. Tengah hari bolong. Makanya orang ini dari Jakarta ke Surabaya kurus. Kirain di Surabaya enak mau gendut, tapi kurus-kurus juga. Kebanyakan sih lu. Red door. Ini Boy, ini Boy. Ini bannya macam-macam nih. Ini MT. Ini badak ya? Mana siaput sih? Ini badak ya? Ini MT. Ini AT. Terus ini tuh, ini badak. Ini MT. Tuh, kan ini badak emang. Bukan MT nih.
Padang. Pokoknya lu pengen ban model apa juga semuanya ada di HSR, boy. Ya kan? Semua ukuran bisa kita pokoknya ya. Di semua daerah. Mau di Surabaya, Jember, Gresik, Sidoarjo, Salah 3, Salah 4, Salah 5. Nah, kita beli cemilan khas Surabaya. Ini lapis brownies. Ini lapis legit ya? Bukan. Ini lapis. Terus ini ada duitnya nih. Tuh. Lakusa. Ini apa? Itu lapis. Lapis kukus. Lapis kukus. Dan yang terakhir nih. Ini yang paling favorit nih. Ini yang paling favorit kan? Lapis Surabaya. Oh, ada ininya. Set. Beuh, wanginya enak banget cuy. Lihat cuy. Makan yang mana dulu nih? Tiga-tiga langsung. Tiga-tiga langsung. Ya udah. Minta ini, minta pisau. Cobain. Kayak lapis legit ya? Hah? Bukan. Ini lapis Surabaya. Kayaknya dasarnya sama. Cuma bedanya ada keju. Ada apa? Bedanya ada keju juga. Iya, kayaknya bedanya dari keju. Dan kalau yang tadi kan dua lapis. Tiga lapis. Kalau ini cuma dua. Hitam sama kuning. Kopi dong. Iya. Hitam sama kuning kopi. Enak juga nih. Ini wanginya paling menggoda sih. Yang paling enak menurut gua. Nah sekarang gue dan Aubrey sudah nyampe di markasnya Young Motor. Waduh ini dia. Ini markasnya. Kita sekarang headlampnya Aubrey tuh mati sebelah. Jadi kita pengen ngelihat apa, pengen dilihat sama Koyong apa penyebabnya. Terus sekalian ngecek lampu-lampunya. Karena kan ini udah berapa bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan sebelum terakhir kita ganti ke lampu yang super terang ini. Kita lihat ya nanti kayak gimana. Yuk ikutin.
sekarang kita sama ini dia, Master Laskar Sinar. Salam Laskar Sinar. Mister Yong, waduh. Obri kalau sampai Surabaya nggak mampir di rumahnya. Iya. Hmm. Jalan pintu Surabaya ditutup semua. Benar, takutnya nggak selamat di jalan. Kan kita harus ini, nurut sama orang tua. Tapi ini pelanggaran kok. Dia sudah 2 hari ternyata di Surabaya. Pas hari terakhir baru mau mampir. Ini ada maksud, ada unsur ini. Nggak ada, kemarin itu kita jalannya sampai tengah malam kok. Oh, makanya gitu kayak nggak ya. Enak kalau ganggu malam-malam. Ya benar, kan? Kameramen benar. Kameranya bisa anggun. Oh. Masuk akal. Ya. Kita hari ini datang ke sini itu selain mau bersilaturahmi, ada satu hal lagi nih. Siap. Mana lampu pesawatnya? Oh, tenang. Lu mau lihat lampu pesawat? Berarti tidak pernah lihat postingan Instagram ini. Enggak, aku lihat, tapi maksudnya lampu pesawat yang buat Obri-nya mana? Gini masih lah. Ingat enggak waktu kita di Bali? Masih dong. Lampu pesawat tuh. Nih, lihat di atas nih ada videonya. Lampu pesawatnya 48 volt. Set. Lu harus bawa aki lagi 4. Sanggup? Enggak jadi deh. Sanggup. Jadi aku aja udah gini berat. Loh mobil lu biar mau take off gitu kan. Keren dong. Keren dong selalu mau take lampu off. Sekarang gitu. Ada ini baru apa lagi? Kalau dari lampu perlampuan. 2021 masih tetap ke fungsional. Fungsional terangnya ya. Mm-mm. Jadi tempat simpel, enggak terlalu yang rame warna. Mm-hmm. Terang. Yang penting terang. Terang, sleeper lah ya, jadi tampangnya OEM, nggak terlalu yang aneh-aneh. Tapi wah, pemilihannya, pemilihan warna juga nggak terlalu, sekarang udah mulai nggak terlalu yang ngejreng-ngejreng. Paling dua ya kalau saya lihat di jalan. Putih, ya. Putih, ice blue. Iya, ice blue, merah. Ya merah agak jarang dah malah. Ya, Obri doang kan, lampu ya, senja, merah. Obri karena memang harus ice catching. Enggak, itu oh, seakan-akan iya. Tuh marah. Apakah mungkin Koyong ketika bikin itu dalam keadaan marah? Enggak. Tapi perpaduan kuning sama merah tuh emang bagus banget sih. Memang, seperti api, menyala. Bener, menyala. Kayak Bang Joy. Bang Roy Ricardo. Menyala. Ya udah deh. Pokoknya, proyek apa lagi nanti kita siap dari yang muter. Ada dong. Ada ya? Nanti kita kan lagi kerja sama juga pokoknya. Oke. Dengar-dengar yang motor sekarang buka cabang baru lagi loh, banyak loh. Ada berapa cabang kok? Sebenarnya bukan buka cabang baru, memang cabang yang tertunda karena pandemi. Mereka sudah booking, sudah maksudnya gocok nih daerah ini. Jadi kita kan satu kota satu perwakilan. Iya. Yang di 2021 nih yang sudah buka Solo. Solo. Salatiga. Salatiga, 7 berarti. Karawang. Kan Salatiga. Salatiga. Iya, kalau salah 4 6. Karawang nih lagi masa pendidikan juga. Karawang, baru ya. 3 daerah. Ya. Sumatera belum? Sumatera yang mau itu ya? Pekanbaru. Pekanbaru. Kalimantan? Kalimantan Sampit. Sampit. Kalau enggak salah kemarin Balikpapan juga lagi on fire lagi tuh ya. Balikpapan. Aduh, emang luar biasa deh pokoknya. Gue lagi cari nih kalau sempat tau udah follower dari lu. Boleh. Gue lagi cari rekanan di Papua. Gue lagi mau terus ke daerah timur. Papua. Mau Manokwari, Sorong, Jayapura. Tapi kita udah pernah ngirim Obri ke sana loh. Iya. Ingat gak kok? Iya, makanya. Dari ya, mana? Dan konsumen gue juga tiap bulan tuh minimal 2-3 konsumen dari Papua. Dari Papua? Ayo kalian warga Papua, siapa yang mau buka Laskar Sinar di sana langsung kontak sama Koyong. HSR nih. Juga boleh. Instagram. HSR udah banyak ya? HSR di sana kita belum ada sih. Nah, itu. Cuman biasanya kalau kita masih memanfaatkan gratis ongkir. Okay. Jadi kalau di Papua tuh HSR udah banyak. Banget. Ongkir memang mahal banget ke sana. Iya, benar banget. Kirim lampu tuh sekitar 1 juta. Itu Manokwari ya, paling deket ya. Kalau sudah jangan mundur-mundur loh, tabrak ntar loh. Sudah Jayapura. 2 juta. Lampu doang. Lampu. Apalagi ngirim sedikit ya, mau velg. Makanya kenapa enggak kalau ada sana perwakilan yang sudah benar. Bisa buat ya. Ya jadi enggak perlu jauh-jauh lagi. Perlu jauh-jauh. Jadi tuh coba di notes nanti. Boleh. Kasih nanti taruh di highlight ya, bintang. Sip. Ya udah. Oh, gua cabut dulu ya. Makasih gak banyak, Koyong. Kita belum ritual. Makan. Ini mau makan. Kita biasanya buat siksa dia sampai nggak bisa berhenti. Udah dong. Okay. Kok aku sekarang berat badan udah turun. Gitu ya? Iya. Sombong gitu? Enggak sih. Atau maksudnya enggak, jangan ya? Diracunin lagi. Mentahnya aja. Kameramen itu kok. Okay lah. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu ya. Ingat,
Ingat velg, ingat HSR. Ingat velg, ingat HSR. Laskar Sinar. Salam Laskar Sinar. Anjay, mantap. Bye. Butuh buat disorong kan? Ini tolong Koyong, dididik aja, dilatih. Oke, ya. Kamu di sini aja ya. Oke. Oke, Boy. Akhirnya Bintang kita tinggal di Koyong untuk belajar mengenal Laskar Sinar seperti apa supaya jangan nanti bukan disorong. Nanti kamu lebih hebat dari dia kita buat. Oke. Siap. Sampai jumpa. See you on top. Dah Koyong, nitip. Oke. Udah, ayo. Dah. Ini beneran loh ini, enggak konten loh. Ini lagi mau masang ring 20, bannya MT ya mbak? MT ya. Ban MT di Pajero Sport nih. Dipasangin adaptor 5 cm. Dipasangin apa? Adaptor 5 cm. Supaya keluar ya velgnya? Iya, supaya keluar. Adaptor 5 cm? Iya. 5 cm? Iya. Segini. Itu sampai muncul banget. Semua? Semua. Nih, adaptornya tadi. Lihat nih, Am. Nih, Am, tuh adaptornya tuh. Gila. Keluarnya ini banget kan? Kenapa dipakein adaptor? Supaya keluar banget. Mau kayak model gladiator ya? Iya. Yang keluar banget gitu. Emang kalau luar negeri sekarang lagi trennya? Iya. Mobil-mobil gede kayak gini? Keluar banget. Velgnya tuh sampai sini-sini. Iya. Trennya lagi begitu. Kalau apa? 3,5 cm itu kurang. Kurang. Jadi 5. Iya. 5 cm. Nanggung kalau. Ini bikinnya di Jakarta apa di Surabaya? Surabaya ada. Ada tempat bikinnya. Nah, sekarang kita lagi pada ngumpul bareng teman-teman Brio Kuning Indonesia yang ada di mana ini, Rek? Surabaya. Di Surabaya. Ini samping kanan gua pas banget nih. Dia ketuanya nih. Ketua, lu ketuanya di sini kan? Enggak. Enggak ngaku kamu mendingan. Ngaku kamu. Buktinya dia doang yang pakai bajunya. Oh, yang iya. Lain yang lain enggak dikasih. Yang lain enggak dikasih. Ini banyak nih rame. Kalau ini tuh ada. Nah, ini juga ada Dokter Cabul, terus ada ada Mbak Dita, Mas sama Fajri. Fajri, waduh. Ya udah, ntar abis ini kita lihat Brio Kuningnya di depan. Ada banyak, kalau nggak salah ada 683 ya. Banyak, kebanyakan deh. Kebanyakan. Tuh, kalau Brio Kuning, kalian cari Instagramnya di bawah sini nih, langsung gabung aja deh. Kalau apalagi kalau Surabaya, nanti ketemu dia nih. Nih. Walaupun tampangnya kayak penjahat, tapi hatinya ya jahat. Wah. Sama aja deh. Buktinya, Komdar diblok sama bininya. Ah, ya. Eh, ini kita di kafe apa ini namanya? TGC. TGC. Singkatannya apa itu TGC? Apa? Tante Girang apa ya? Tante Girang Club. Oh iya ya. Tuh, kita ada di Surabaya. Ini Surabaya apa? Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat. Surabaya Pusat namanya TGC, The Grinder Coffee, ya kan? Enak nih kopinya. Padahal gue minum air putih. Oh iya, eh anu. Apa? Gratis ya. Kita masukin. Promosi. Iya, promosi. Ya udah, kita lihat mobil-mobilnya di depan yuk sekarang. Nih, Boy, lihat nih ya. Kita bacain mobilnya satu-satu. Kita review. Kalau yang ini, ini udah bagus, body kita bagus, keren. Lampunya keren juga. Tapi ini apa ini? Ah, nggak pantas nih, nggak pantas. Velgnya, aduh, jancu. Next, ini ada lampu ya? Ya. Hah? Alis. Alis. Velgnya jancu juga, cu. Wah, ini keren, keren ini velgnya, keren ini. Ini punya siapa ini? Apa ini? Apa? Ponton. Yang ini masih standar tipe E, yang ini standar tipe S, yang ini standar tipe E.
Tapi velgnya masih standar semua nih, 1, 2, 3. Berarti next harus kita racunin, harus ganti velg HSR semuanya. Perjalanan kita, akhir perjalanan kita hari ini cukup seru. Tadi juga ketemu sama teman-teman saudara-saudaranya Aubrey. Dan sekarang saatnya gue dan tim istirahat. Kita akan lanjutkan perjalanan besok. Seperti biasa, sebelum gue tutup video OTD Volume 2 kali ini, akan ada satu quotes. Ini menurut gue juga cukup bagus ya. Hiduplah seperti sebuah piano, berwarna putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi melodi yang indah. Gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.